Kawan-kawan, ada kejadian yang tak disangka-sangka. Ha, ni dia rumah kita banjir. Ha, ni kawan-kawan boleh nampak sendiri. Dah macam rumah lama kan? Ha. Lama tak merasa banjir malam ni. Tu dia. Ni kawan-kawan. Padahal saya baru saja lepas bersihkan di video sebelum ni lah. Dan ini baby. Hai baby. Kalau kakak dengan abang dia tengah makan. Tak apa, pijak je. Pakai slipper lah. Ni dia. Jadi kawan-kawan yang dah tengok video saya sebelum ini, suami kan tengah baiki mesin basuh ni. Dan no. Kenapa pergi buka? Dia tengah spin. Abang dia pergi buka. Suami tengah baiki mesin basuh ni dan dia try lah buka. Tapi dia punya pipe keluar air ni terlepas kawan-kawan. Jadi dia macam ni lah banjir. Tak apalah. Sambil-sambil tu baby. Sambil-sambil kita bersihkan jugalah rumah. Macam ni lah dia keadaan dapur sekarang ya kawan-kawan. Dah lama tak merasa banjir. Hari ni. Apa? Dia basah kan? Jadi saya alas pakai kotak tisu. Tapi basah, jadi dia itulah. Kotak tisu, kotak telur. Lama tak merasa banjir lah hari ni. Jadi banjir. Tak apa, kita sapu je sambil-sambil kita buang habuk dia ni. Jadi sambil-sambil tu kita buang habuk lah. Lantai ni kan berhabuk. Slipper baby ni. Tapi masalahnya kat sini. Ni air sabun, air sabun ni. Ini buang dalam. Lama tak merasa banjir kan? Ha. Hari ini nikmatilah. Nikmatilah air banjir ni. Macam mana dia boleh lepas? Cuba try basuh apa? Ada kain? Okay, sudah siap.
siram air dalam tandas pula. Hi baby. Dah, macam mana ya? Alhamdulillah dah siap dah kawan-kawan. Ha, dah siap dah saya tarik air. Ha, ni kita macam kembali lagi ke masa-masa kita tinggal di rumah saya. Ha, dalam satu minggu tu kadang. Kenapa sayang? Ambil baby bang. Kadang 3-4 kali tau hadap banjir. Ha. Jadi rindu pula kan? Tiba-tiba rindu pula kan dengan keadaan banjir. So sekarang dah tu dah. Oh, jadi pipe tu terlepas kawan-kawan kat sini. Dia terlepas daripada dalam. Aduh ya, macam inilah dia kalau mesin basuh yang dah lama tak diguna. Mesin ni pun kalau lama tak guna dia jadi rosak sendiri eh. Padahal dulu okey. Padahal dulu okey tapi itulah lama dah tak guna. Kita biarkan dia je gitu kan. Jadi dia rosak sendiri. Ni suami tengah berusaha untuk memperbaiki sebab kalau nak beli baru belum ada rezeki lagi kawan-kawan. Dan dia pun saya rasa dia pun dah kesian tengok saya setiap hari sental, tak setiap harilah. Tapi time saya nak sentar baju tu memang dah menggunung. Kadang kalau saya dah tak larat nak basuh baju, suami yang tolong. Mungkin dia rasa dia tak sanggup juga nak sental baju bila saya tak boleh buat. Itulah dia berusaha untuk memperbaiki mesin basuh ni. Sayang tau mesin basuh ni. Body dia pun masih cantik, masih elok. Cuma itulah sebab lama kita tak guna, jadi dia macam tu. Dia punya ini pun apa entah button-button dia ni pun ada kita tekan lain naik lain, tekan lain naik lain. So ya macam itulah. Semangat ayah. Okeylah. Padahal tadi saya dah nak rehat dah ni kawan-kawan sebab iyalah baru lepas kemas dapur kan, susun atur. Tapi tiba-tiba dia panggil banjir-banjir kebanjiran rumah. Rumah kita kebanjiran. Tak ada angin, tak ada hujan, tak ada badai, tak ada apa. Tiba-tiba rumah banjir. Aduh, nasib. So, kawan-kawan, untuk malam ini sekian dululah sharing saya. Kita jumpa lagi di next video. Semoga lepas ni tak ada kebanjiran lagi lah eh. Buat betul-betul eh, pasang betul-betul kat bawah tu. Okeylah, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.